Kesaksian asli atlet voli Korea yang pernah kena smash, petir, Megawati Hangestri, akui dia sampai tak kuat karena salah satu bintang voli Korea yang bermain untuk klub Hyundai Hillstate, Lee Dahyeon, mengungkapkan bagaimana rasanya menerima spike keras dari Megawati Hangestri tepat di wajahnya. Spike-spike keras dari Megawati Hangestri memang kerap memakan banyak korban pada gelaran V-League musim lalu. Ada banyak pemain sudah menerima headshot keras yang dilepaskan Megawati Hangestri dan mengungkapkan jika hal tersebut sangat menyakitkan, seperti yang disampaikan oleh Lee Dahyeon saat dirinya harus menerima spike keras Megatron tepat di wajahnya. Pevoli yang sempat viral karena berjoget lagu TikTok di pertandingan All Stars musim lalu itu jadi perbincangan di media sosial karena dirinya menerima spike keras dari Megawati Hangestri tepat di wajahnya. Saat Hyundai Hillstate menghadapi Red Sparks, Megawati Hangestri melepaskan spike keras dari servis yang dilepaskan Lee Dahyeon. Dari sisi kanan lapangan, Mega melepaskan spike keras yang ternyata mengarah tepat ke wajah dari Lee Dahyeon. Terkena spike tersebut, membuat Lee Dahyeon langsung tersungkur sambil memegangi wajahnya. Melihat rekannya jatuh kesakitan, para pemain Hyundai Hillstate pun langsung memberikan bantuan pada Lee Dahyeon. Selain rekan-rekannya, Megawati pun menghampiri Dahyeon yang terbaring di lapangan untuk memeriksa keadaannya sambil meminta maaf. Atas kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstate langsung mengganti Lee Dahyeon dan dirinya mendapat perawatan tim medis. Lee Dahyeon pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Kepada rekan satu timnya, Lee Dahyeon mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain kembali setelah kena spike dari Megawati Hangestri. Rekan satu tim Lee Dahyeon yakni Yang Hyojin menjelaskan kalau Lee Dahyeon bercerita padanya perihal spike keras dari Megawati Hangestri yang diterimanya.